Pokoknya anak-anak Bunda doakan saja. Bunda kalau bisa pertengahan puasa di Indonesia. Aku nggak terlalu peduli apa maksudnya. Semoga pertengahan bulan puasa Bunda ada di Indonesia. Semoga lebaran di Indonesia. Aku pingin merasakan lebaran Indonesia untuk tahun ini. Kalian doakan aja ya. Doakan aja. Kalau misalnya Bunda bisa ngisi acara-acara di TV, alhamdulillah. Tapi aku nggak terlalu ambisi untuk ngisi-ngisi acara TV di bulan Ramadan. Karena aku juga harus puasa gitu loh. Takutnya Bunda kecapean. Mungkin aku maunya kalau aku ngisi acara pas saat-saat mau berbuka aja. Jadi nggak saat-saat sahur. Saat-saat sahur takutnya nanti Bunda kayak aku nggak mau. Aku mau puasa dulu karena aku nggak ini. Ya. Aku nggak akan tergila dengan semua itu. Aku mau betul-betul puasa. Kenapa aku setiap bulan puasa, aku maunya di Jerman dulu. Nanti hari-hari terakhirnya aku di Indonesia. Karena kalau di Jerman ini satu alasannya kenapa Bunda? Alasannya supaya puasaku kusuk gitu loh. Supaya bulan puasa itu aku benar-benar mendapatkan waromahnya. Ya, mendapatkan kebaikan dari Allah gitu. Makanya aku pengen puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk. Satu kan orangnya kan orang Jerman. Kita nggak dengar orang ngomong. Kita kan karena kan di sini orang Jerman. Terus aku nggak ngerti bahasa, nggak maksudnya nggak terlalu ngerti, nggak paham bahasa Jerman. Tapi kan kadang-kadang kita sama orang Jerman kan kayak udahlah gitu, nggak ngerti yang semuanya. Kalau Indonesia tuh kan banyak orang ngomong kita dengar. Orang nanti apa gosipin kita dengar. Jadi Bunda. Jadi Bunda takut terganggu gitu loh. Makanya Bunda maunya nanti puasanya di sini dulu. Berapa hari? Nanti baru ke Indonesia. Kalau ada acara-acara TV, nanti Bunda atur. Tapi aku nggak mau banyak-banyak. Abis bulan puasa biarlah. Kenapa? Karena aku takutnya dosa tadi dihitung. Pahala memang berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Aku nggak mau terganggu saat aku berbuat baik. Nggak mau aku, takut aku. Jadi Bunda maunya nanti pas mau dekat bulan puasa itu, Bunda ngelinting lagi kau mah, iya.